Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel. Malam ini kita adalah program nyaritakeun kumaha bro nih? Kenapa malam ini? Menceritakan wilayah sekitar Nagreg yang konon katanya mencekam. Oke. Seperti apa itu gambaran-gambaran bisa dibocorkan kepada penonton? Jangan. Oke teman-teman, mungkin kali ini program ya obrolan santai saja sambil ngeronda. Kita udah bikin nasi liwet barusan, sekarang lagi ngopi-ngopi. Di sini ada Wa Komar, ada Ki Jaed, ada Pak Gagan. Dan ini adalah moderator kita, Gestar, bersama Wa Komar ya. Assalamualaikum, kumaha sehat? Alhamdulillah. Bau damang, bau. Saya. Nih, saya damang. Alhamdulillah. Wa sehat, Wa. Saya. Wah, abis itu badan naros ya. Oh, mohon ke Bapak Pangersa dulu nih. Pak UU, ada pengalaman merenan selama kerengora gitu lah. Pengalaman hidup, iya mah. Kurang nyeritakan aja, mohon bahagia kumaha ya pengalaman. Oh, baik pengalaman maco. Pengalaman seru. Pengalaman soal mistis ada kah? Tak, ada rahasia, ada. Ocean. Terpercayaan gitu lah. Mungkin ya bisa dimulai dengan Bapak Roni yang biasa bak dulu aja kopi dulu, jangan lupa ngopi. Ayah yang tadi di Nagreg, aduh kata orang kebakal di kita loh, kebakal di sholat ya no kontak ubur kemaha pahala ngetin aku cok pahala kemaha ngetin aja. Oh, lah teh urang teh asa pernah balik di pasarnya eta. Ngalewat kadinya. Teuing ditinggalian, geus kunang-kunang panon teuing kumaha. Tah terus kumaha? Aya budak leutik mentas, erek katabrak. Tapi da sajorhat tapi da eueuhna naon, bahkan ku sopir oge teu katingalieun. Ari ku urang mah jeung ku kenek nu lain katingali. Sopir teh ningalieun, tapi kadah-kadah keureun sopir teh deui. Majalkeun teh cenah aya nu kadupa. Pas diparik sate da eueuhna naon. Eueuh angin-angin acan kitu tah. Aya tanah ban pete angin. Teu bisa ngarengap deui. Ah, duka naon eta mah ngan aya sorare nu bletuk cenah kitu sora nu kadupa. Kusirah mobil, tapi da pas kaluar eueuhna naon. Rapi. Ya areureun we di dinya teh da barising hulang jantua teh kitu siga nu raruas. Di waktu nya ngang buktina tapi eueuh. Eueuh kitu nya anu bukti teh nah naon nah batu kitu nu kageleng teh. Tanya ku ente rasaan nya meureun nya. Eta teh mun teh salah mah kira-kira jam 1:30 lah. Setengah 2. Dini hari. Oh. 1:30 dini hari. Geus teu ningali eueuh sasaha pisan dirinya teh. Geus potong-potong acan. Eueuh sapotong-potong acan da lamun aya masih ganas sieun tah jaman sapotong kitu bakal lumpat. Mun kana hijian teh. Mun kana hijian mah teh aman. Kana hijiana. Bari hanyir ya. Reuwas kana sapotong mah. Eta nu katingalina naon eta? Ah nya eta nu katingalina mah teh puguh teh kitu. Jore late kitu. Nanda rasaan aya nu katabrak. Nanda rasaan teh anu katabrak kitu, tapi da eueuh. Teuing kalong ngaliwat deui. Tah, kitu siga na mah. Teuing kalong keur hiber. Cileung nya. Oh, kitu saudara-saudara. Tapi ini bukan segmen akar yang menebar teror horor dengan menggelembungkan fakta dan mitos. Mari kita simak lanjutannya ya terus para nih. Apa cepat-cepat. Sadina. Ditipil. Viral teh. Viral. Legenda sang penunggu biasa. Sponsor di wae atuh ieu. KT. Kieu Pak Garut, abdi teh mana? Ros. Paroni Panori Paroni. Ai waktu kecil teh pernah pasantren. Aduh, teh acan pernah acan. Ngebleng lawan kita. Oh, mungkin Pak U. Cacat pernah. Aduh. Paling ada ngekeun hungkul urang mah. Tah meureun aya soal
cerita lu bahasa santri murid panggil jengjin anu sadar di masjid dipindahkan kena kopo pernah nggak dangu pernah iya tamah bagaimana tah kumaha pernah ngalaman karena nih eta mah sim kuring nuju waktos kelas 2 SD teh sabar tahunnya 8 tahun nuju aya di wewengkon Tasik sanes Amarta ai wewengkon lawasna Amarta pasti nuju aya di wewengkon hiji daerah eta mah aduh jadi mencek budak baheula mah disebut teh cenah ingat-ingat poho gitu tapi ingat tapi rada poho ceritana. Ya, kitu teh we caritana mah sok biasa we dudulagan yang barudak bari hareureuy. Erek balik sieun. Nya, bareun sigana teh marondok di masjid tah. Lain masjid jadi sebut teh tajug. Tajug tapi rada badag tajug. Caritana mah sare we tah. Tah, teu apal eta barudak geus sare kumaha. Tah, simkuring teh asa usik. Kan asa usik teh asa hurin gitu. Ari sugat teh awak ditenihan ku babaturan cari tanah teh tapi eta kaayaan masih keneh peureum sadar teh sadar kitu cari tanah mah saking ku asa usik nah. Jadi saking ku asa usik aduh aku mah tah hudang-hudang teh menjelang kanu erek wanci subuh. Jadi lamun di lembur mah disebut nate tahrim, sok aya adan awal. Berarti eta teh meureun aya jelema anu katajug cenah erek bodo. Tah di hudang teh nya eta dina pangbuduan si eta kohkoh teh kitu caritana. Aya pas di hudang teh nah kohkoh teu bisa, da si kohkoh teh aya dina paragibak pangbuduan. Jadi pinah. Pinah kitu tah. Aya nu minahkeun. Jadinya tah. Saha anu minahkeunana eta teh? Nya eta walau alam atau teu apa sebab itu. Mun bersare. Tapi sadar teh eta teh. Henteu. Nya sadar-sadar mah eta we saprak dihudangkeun tah. Kuno erek acai tah eta nu panghelana. Tu kasih amang saha lah ngaranna mah kitu ngaranna mah. Poho deui. Boa aya keneh teh boa geus hilang. Ka alam lain. Ka alam nu sanes. Kitu panginten tah. Kumaha Pak U? Ya dong Pak U, Pak U. Lain ada di jero kokona naon-naonan gitu. Justru eta di jero kokoh teh aya sim kuring sebenarnya. Kaluar teh kumaha gitu. Sangkan bisa keluar teh nya eta karena wanci menjelang geus adan we eta si kokoh teh dipesek nya eta. Nya intina mah meureun diruksak pa kitu lah. Si kokoh teh gitu. Tapi kabeulah alhamdulillah bisa keluar. Bari jeung si Ganu nyari awak oge okay, kitu da asa murilit. Tapi da teu karasa nyeri eta teh. Eta kumaha ngasupkeunna. Eta ge apa eta bisa kitu. Bisa nyata ye, ya. Bukan kabisa asupkeunna kokoh. Asupkeunna kokoh. Pangalaman. Eta lamun kokoh lieu diteungeul geureun nya. Nu ieu teh anu disadar teh lain kokoh. Aduh. Pasti bakal ngajerit. Jeung eta nu nakal ge bakal reueus. Nah sorana lain, beleduk lain, salah kokoh biasa. Sorana jadi au. Tapi da eta teh kisah nyata. Jadi sanes mita was eta teh para wargi gitu. Anu kaalaman kusim kuring dina waktos alit. Mangga di lajeng. Ya pemimpin Pak U aya pengalaman Pak U sapertosna sapertos pagarut sanuni. Ah iya mun eta. Pagerna mun eta bagana mah komar. Alhamdulillah gitu. Ya tutu ancur ka dunia pasantren kuring mah. Bagian macu siapa kebon. Bagian ngababat gitu tah batur ngaji ngababat. Tah.